Ha? Pukul berapa live? Pukul berapa nak streaming? Ya Allah, kau jadikanlah streaming mereka ini streaming yang menjadi manfaat dunia dan akhirat. Ya Allah, kau jadikan setiap minit mereka menghiburkan orang, mereka menggembirakan orang, mereka memberi kecerahan pada umat ini. Ya Allah, kau jadikanlah setiap saat itu pahala untuk diri mereka, keluarga mereka, mak ayah mereka. Wahai Tuhan yang Maha Kaya, kayakan mereka dengan follow-follow yang beriman bertakwa padamu. Ya Allah, wahai Allah, kami tak baik, tapi kami cuba nak jadi baik. Kau jadikanlah anak-anak muda ini, ya Allah, mereka ini pemuda-pemuda yang membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Amin. Amin. Eh, kawan-kawan semua, jangan lupa ya follow ustaz saya. Jadi. Oi, saya tu. Ya, yeah, Daddy. Kalau Daddy main Pak G, saya bagi juga. Boy, tak lagi empat ni, Daddy, saya Daddy. Semua rindu Daddy ya. Semua rindu Daddy ya. Saya nanti saya jumpa Ustaz, InsyaAllah. Sikit lagi, Daddy. InsyaAllah, Daddy. Semua tengah rindukan Daddy tu. Itulah, ingat nak pergi juga, Ustaz. Tapi tengah siapkan kerja banyak sikit. Esok pun tak ada. Tak apa, Daddy. Selesaikan apa yang patut diselesaikan. Itulah, insyaAllah. Ah, selesaikan semua, insyaAllah. Moga Allah permudahkan, insyaAllah. Ustaz nak kongsi apa-apa ni, Ustaz? Malam ni kita nak kongsi tentang dua matlamat hidup, Daddy. Bila kita hidup, matlamat hidup kita apa? Ah, dia ada dua yang kita nak kongsikan malam ni. Saya segan nak kongsi dengan Daddy. Patut Daddy kongsi dengan saya. Aduh. Dia, bila kita hidup, kadang-kadang orang tanya kepada doktor, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, orang tanya kepada Syekh Atiyah, bagaimana manusia ini hidup dalam keadaan terumbang ambing? Maka kata Syekh Yusuf Al-Qardawi, kerana manusia itu tak tahu matlamat hidup dia apa. Dia hidup untuk hidup. Jadi dia tak tahu target dia apa, matlamat dia apa. Sebenarnya matlamat hidup ni ada dua, Daddy. Daddy dah tahu dah, tapi saya saja share dengan Daddy kan. Boleh, yang pertama boleh. Saya pun ramai ni kat dalam ni ada. Aduh, ni. Malu saya, Daddy. Malu. Tak apa. Alright, yang pertama apa, Daddy? Yang pertama adalah kita hidup ni matlamat kita sentiasa mencari hidayah Allah. Setiap saat kita nak Allah bagi petunjuk. Kalau kita buat macam ni, apa patut kita buat? Kalau macam ni, apa patut kita buat? Bila berlaku COVID, apa yang patut kita buat? Kalau berlaku begini, macam mana kita nak buat? Ha, jadi, hidayah Allah ni macam kita belajar la ilaha illallah. Makhluk tak ada kuasa, Allah maha kuasa, Allah yang memberi petunjuk pada segala-galanya. Jadi itu matlamat kita. Kalau kita ada matlamat tu, kita takkan goyang lah. InsyaAllah. Ha, kita tahu bahawa Allah nak tunjuk sesuatu kat kita. Yang kedua apa? Yang kedua matlamat hidup adalah bila mati nak Allah redha kita. InsyaAllah. Ha, bila kita mati, macam nak dapat redha Allah tu? Nak dapat redha Allah, redha ni apa? Maksud redha adalah suka. Redha ni maksud dia suka. Jadi buat apa yang Tuhan suka, itulah menyebabkan kita mendapat redha Allah. Jadi macam mana nak tahu? Jalannya adalah dengan jalan buat benda Allah suka. Jaga solat, selalu buat baik. Macam Daddy dan grup-grup Daddy, walaupun kata main game, sebenarnya benda ini menggembirakan orang. Barang siapa, kata Nabi SAW, barang siapa yang menggembirakan orang lain, Allah sediakan mahligai baginya dalam syurga. Awak ingat, ini main-main game, sia-sia, gelak-gelak ni sia-sia kan? Tak, kadang-kadang apa yang kita buat, kita niat sebagai ibadat, maka dia dikira pahala. Kalau Daddy live 5 jam, 3 jam, Daddy niat ibadat, 3 jam pahala masuk Daddy. Berat bau belah kanan. Habis live je, habis streaming kan, badan macam ni. Kenapa Daddy? Pahala bos, pahala. Aduh. Betul, dua matlamat hidup lah, Ustaz. Betul, betul. Bila kita ada petunjuk Allah, kita takkan goyang. Kenapa hari ni jadi mesti ni? Mesti ada sinyal untuk kita. Betul, Ustaz. Ustaz, kawan saya ada satu dia nak minta dengan Ustaz. Nama dia Faris. Ustaz kenal Faris? Faris? Ha. Oh. Faris, eh? Sekejap. Boleh. Ni Sopi. Mana? Sopi. Oh, itu dah naik green screen tu. Hai. Penjahat yang beriman, penjahat yang bertakwa, penjahat yang soleh, inilah orang dia. Masya-Allah. Dia walaupun penjahat-penjahat tapi iman dia tebal tu, masya-Allah. Kalau tengok kat belakang tu green screen tu, saya ingat tadi kat Masjid Nabawi sebab kubah Masjid Nabi warna hijau, masya-Allah. Lagi-lagi ya, Ustaz. Ada
ada beberapa orang kawan-kawan saya ni. Masya Allah, masya Allah. Oh, Agus. Assalamualaikum Ustaz. Ustaz. Agus. Sayang sikit Agus. Sekali lagi. Ah gitu. Apa khabar Agus? Sehat Agus? Apa nak tanya? Obot mana obot? Mana obot? Ya Allah, ini semua orang-orang hebat nah, dekat Malaysia. Zain, obot. Sayang sikit semua. Sayang lagi sekali. Okey lah, sebab kau ni gamer-gamer, Ustaz nak bagi hadiah sikit, dengarkan. Okey, boleh. Aduh, ini nak live buku berapa ni? Ha? Buku berapa live? Buku berapa nak streaming? Ya Allah, kau jadikanlah streaming mereka ini streaming yang menjadi manfaat dunia dan akhirat. Ya Allah, kau jadikan setiap minit mereka menghiburkan orang, mereka menggembirakan orang, mereka memberi keceriaan pada umat ini. Ya Allah, kau jadikanlah setiap saat itu pahala untuk diri mereka, keluarga mereka, mak ayah mereka. Wahai Tuhan yang Maha Kaya, kayakan mereka dengan follow-follow yang beriman bertakwa padamu. Ya Allah, wahai Allah, kami tak baik, tapi kami cuba nak jadi baik. Kau jadikanlah anak-anak muda ini, ya Allah, mereka ini pemuda-pemuda yang membanggakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Insya-Allah. Amin. Amin. Ustaz ni dia tak boleh dengar doa Ustaz ni. Obot ucaplah la ilaha illallah. Sagara lagi seorang. Masya-Allah, masya-Allah. Ya saya Ustaz. Lah. Yang ni yang last dah, ini last. Allah. Bang Solo. Solo, assalamualaikum. Apa khabar? Sihat. Masya-Allah. Saya semoga Allah berkati Solo, Daddy yang menjadi idola anak muda. Tengah push rank. Push. Semoga berkati setiap tekan tu dikira pahala insyaAllah. Tapi yang penting ingat, apa dia yang kita nak buat? Bila kita buat baik, kita niat pahala, maka terus jadi ibadat. Ha, senang je. Alhamdulillah, insyaAllah Ustaz. Kalau kita tak niat ibadat, kita main game, niat ibadat. Kita cakap-cakap niat ibadat. Setiap ibadat yang kita niatkan itu akan menjadi pahala di sisi Allah insyaAllah. Amin. InsyaAllah Ustaz, mudah-mudahan menjadi. So, Daddy streaming pukul apa? 10 eh? Ni saya nak prepare je Ustaz. Alright, Daddy, bagi kata satu kata-kata sikit untuk semua yang sedang menonton ni. Diorang nak dengar kalam-kalam Daddy, sebab Daddy punya kalam-kalam sekarang ni ibarat bunga. Harumnya ada, pegangnya tiada. Allahu Rabbi ya Tuhan. Alhamdulillah Ustaz, tu semua rezeki Allah kenalkan saya dengan Ustaz ni. So, untuk kawan-kawan Allah saya kat dalam ni, untuk berjaya guys ni, jangan lambat jom saya. Saya lambat berjaya, umur saya 31 tahun baru saya rasa sikit je kejayaan. Tapi kalau nak rasa ketenangan dalam kejayaan tu, kembalilah kepada agama insyaAllah. Benar. Follow Ustaz kesayangan saya ni guys, follow Ustaz Zul, tolonglah kawan-kawan. Masya Allah. Doakan, kita follow doakan Daddy, kita doakan semua. Tuan-tuan, bila kita ada Allah, kita ada segala-galanya. Bila kita hilang Allah, kita hilang segala-galanya. InsyaAllah, belum ada yang terlambat. Daddy macam sahabat Mu'az, sahabat Nabi nama Mu'az. Dia masuk Islam umur dia 33. Dia meninggal umur dia 36. 3 tahun dia dalam agama, tapi dia dapat syurga Allah. Moga umur kita lepas ni, diberkati insyaAllah. Abang Syarif zero pun ada. Masya Allah. Terima kasih Daddy. Daddy, terima kasih sudi bersama walaupun sekejap malam ni. Saya tak tahu nak cakap apa. Nanti kita malu saya dengan Daddy. Biasa kalau saya live tu ada dalam 10 orang, 20 orang. Sekali Daddy masuk terus 1000 orang. Saya macam nak pitam rasanya ni. Tak apa Ustaz, insyaAllah ni. Amin jadi siap semua ramai ikut Ustaz. Naik macam Ustaz. Aduh, saya dekat. Dekat dunia dah nampak dah saya menumpang keberkatan Daddy. Semoga Allah berkati kita semua Daddy. Kita bukan nak jadi, kita bukan kata kita paling baik, tapi kita nak cuba jadi yang terbaik dan lebih baik insyaAllah. Okay Daddy, selamat maju jaya. Terima kasih. Kena aku dalam doamu, biar jasa jadi kenangan. InsyaAllah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih Daddy. Sayang Daddy. Sayang semua tim Homeboy dan semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Daddy. Waalaikumsalam Ustaz. Bye-bye. Sayang Ustaz. Bye-bye Daddy. Terima kasih Daddy. Bye-bye.